Halo, halo semua. Ketemu lagi di channelnya Sigit Family Channel. Kali ini gue berbagi pada kalian tentang bagaimana cara mengecek bansos. Karena kan bulan-bulan, ya sebenarnya sudah, kalau kalau di daerah gue udah ya, udah tersalurkan. Mungkin syukur-syukur di daerah kalian juga sudah. Cuma maksud gue di sini, jika ada di antara kalian yang memerlukan info bagaimana caranya mengecek bansos, pada tutorial kali ini gue akan mencoba berbagi apa yang gue pernah lakuin. Caranya sangat gampang, kita tinggal ke Google. Terserah browser kalian apa, tapi umumnya kalau di Android pasti Google Chrome ya. Di sini kita di pencarian kata kunci. Di pencarian kata kunci kita masukkan bansos. Bansos. Kita sebentar ya, bansos. Nah, di sini ada cek bansos Kemensos. Setelah itu kita masukin provinsinya. Provinsi contohnya gue di sini Jawa Barat. Gue pakai mouse kayak gini ya. Jawa Barat. Kabupaten kota gue Karawang. Terus kecamatan kita masukin, kecamatan kalian nanti masukin ya. Di tempat kalian, terus yang terakhir desa, untuk pilihan lokasinya desa kalian masukin. Aduh, ini mouse yang error apa? Nah, terus kita masukin nama. Nama seonto yang mau kita cek, yang gue tahu ya, ini nyokap gue sih. Wijawati, kita masukkan captanya sesuai captanya, tapi bisa pakai ini ya, huruf kecil ya. N B B N spasi G B P L. Setelah itu kita klik ini nih, cari data. Nah, di sini akan kelihatan hasil pencarian PM, penerima manfaat Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, ini nama penerima, usia, terus kita scroll ke apa ini? Ke kanan. Lah. Malah dia keluar. R, sorry ya, R I D F spasi pouch. Oke, cari data. Salah kode masukkan, oh captanya salah, makanya masukinnya biar benar ya. Akhirnya kita masukin lagi. ICES, ICES spasi DN LZ. Oke, ketik cari data. Nah, ini ya. Jadi jenis bantuan di sini ada BNPT. Di sini 000, terus jenis bantuan lainnya BST, status ya sudah proses Kemensos, periode Mei, Juni, Juli 2021, status ya. Selain itu dapat lagi yang bersangkutan PKH, status ya, keterangan sudah proses bank atau PT POS, periode PKH tahap 2, itu ya.
Simpel kan, mudah. Cuma itu aja yang mau gue share. Semoga ini juga bermanfaat, karena pada dasarnya kita hidup saling mengingatkan. Ya, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau kalian senang, silakan di-share video sederhana dan apa ya, orangnya juga sederhana. Oke, see you. Terima kasih.